Pasis Sesko Awang Angkatan ke-58 tahun 2022 ngokolakan saula nasional anu boga jejer revitalisasi Bandar Udara Indonesia sebagai elemen air power dalam mendukung keamanan wilayah udara nasional. Anu dikokolakan di Gedong Geraha Widya Dirgantara Sesko AU Lembang Poe Salasa Nu Anyar Kaliwat. Eta hal teh penting dilakonan lantaran peran strategis bandar udara minangka gerbang ekonomi jeung keamanan nasional. Sangkan kegiatan dunia ekonomi turta ngarojong kegiatan perindustrian, pariwisata, perdagangan katut penanganan bencana leuwih lancar, Pasi Sesko AU Angkatan ke-58 tahun 2022 ngokolakeun sawala kalawan jejer revitalisasi Bandar Udara Indonesia sebagai elemen air power dalam mendukung keamanan wilayah udara nasional anu disorang di Gedong Graha Widya Dirgantara Sesko AU Lembang. Dina eta kasempetan teh dan Sesko AU Marsda TNI Widjargo Iko Putra Nandesgen lianti selaku fungsi strategi bandara udara dina ngarojong paekonomian jeung keamanan nasional oge peran jeung fungsi bandar udara sagemlengna dioperasikeun ku pejabat sipil ke bandar udaraan anu fungsi jeung peranna patutur-tutur jeung peran TNI Angkatan Udara anu boga pancen nanjerkeun hukum jeung keamanan nasional anu teu bisa diwujudkeun secara mandiri ku TNI Angkatan Udara. Informasi dan sebagainya, kemudian disampingkan dia masalah dari data-data yang kita dapatkan. Gunanya seperti yang tema yang disampaikan itu, revitalisasi bandar udara. Jadi ini adalah salah satu stakeholder dari keamanan di wilayah udara, itu kan TNI Angkatan Udara sebagai komponen utamanya. Sedangkan bandar-bandar tidak semuanya adalah milik TNI Angkatan Udara atau TNI dalam hal ini. Sehingga kita perlu adanya benar-benar kerjasama bahwa bandar udara ataupun pangkalan udara adalah bukan salah satu elemen air power. Di mana TNI Angkatan Udara yang memiliki tugas sebagai komponen utama menegakkan kedaulatan udara di udara, kedaulatan negara yang memiliki di udara, dia menggunakan salah satu elemen pasti bandara tersebut. Oleh karena itu kami menjalankan supaya rekan-rekan dari sipil juga sudah tahu, tapi agar lebih tahu lagi, supaya lebih sinergi lagi. Contoh sederhana misalnya, ada bencana alam, dan di situ tidak ada pangkalan udaranya, dari angkatan udara. Sehingga kita harus menggunakan bandar tersebut sebagai untuk evakuasi. Nah dengan begitu pasti akan menjadi lebih prosedur. Lebih jauh, sakumna bandar udara di Indonesia boga karakter anu beda, gumantung karena kekayaan jeung wilayah geografis, kukituna butuh sinergitas antara pejabat sipil jeung TNI dina eta hal nyaeta TNI Angkatan Udara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.